Astaghfirullahaladzim. Saya rasa tak payah berapa second, saya terus rasa menggigil yang subhanallah saya. Especially bila sesuatu cerita yang misteri ni dan lokasi-lokasi yang kita buat pun agak misteri dan mengundang sesuatu benda lain yang terjadi dekat masa di penjara, di hospital, ada few things. Cuma kita buat untuk mendedahkan ataupun apa. Baik, dan kita orang juga dengar cerita lah. Ada orang yang bercerita ni Datin begitu macam nak mendalami watak tu sampai bawa satu beg dalam dia ada ular. Betul ke? Oh ya, yeah. Memang saya rehearsal. Memang karakter dia adalah ular. Okay. So sekarang tak bawa kan? Ada ke beg tu? Banyak. Lagi satu Datin. Lagi satu Datin. Saya sebelum ni ada bergambar dengan gambar belakang ni. Betul ke orang kata masa diorang nak gantung frame ni asyik jatuh je, betul ke tu? Saya rasa ada sesuatu juga dengan portrait di belakang ni. Okay. Saya sendiri masa shooting di di rumah yang kosong. Okay. Dia ada kat situ dan masa saya masuk saya kata semua orang, that's not me. Nanti sendiri pun terkejut dia. Yeah, that's not me. Okay, itu nampak seram. Jom kita tengok tempat lain. Okay, Datin. Pulang untuk filem ni. Ya, terima kasih. Terima kasih, Datin. Terima kasih, Pak. Dan jangan lupa untuk saksikan Dukun. Yes. Saya... Yalah, betul orang cakap. Jangan leka walau sesaat pun. Ketika tu orang tengah set lighting. Dan saya tidak bersih. Ya. Jadi saya berjalan saja untuk nak ambil mood, nak tengok mood-mood dekat penjara tu. Dan saya cakap, dan di bilik akhir. Dan saya cakap, saya cuma cakap pada macam pandang bilik tu dan saya cakap, apa agaknya orang ni rasa kali terakhir? Astaghfirullahaladzim. Saya rasa tak payah berapa second, saya terus rasa menggigil yang subhanallah saya. Kalau saya tak kontrol, mungkin saya akan histeria dan benda tu akan whatever lah. Cuma saya terus berzikir dalam diri saya tak tahu siapa, saya tarik. Saya terus keluar daripada kawasan tu. Dan saya keluar, saya pergi kat tempat parking ke apa, saya tak ingat. Saya keluar dan I think 5 minutes macam tu, saya menangis. Budak tu pun macam, kenapa dia ni?